Mas Ayu katanya mau saya layani. Aduh, enggak lah, enggak mau. Udah lah Mas, Saya lagi kan. men. Lagi men saya. Udah enggak apa-apa. Masa cuma men sih? Ya lagi men. Enak aja. Udah jangan banyak alasan sekarang aja yuk. Itu kenapa alasannya? Itu si Kanjeng Habib itu gila, itu stres. Kok stres sih? Ya stres lah. Kanjeng Habibie itu orangnya banyak yang mengagung-agungkan. Mengagung-agungkan dari mana? Banyak 1000 kebaikan nih, sekali bersama saya. Itu 100 kebaikan yang menghampiri hidup saya. Aduh, 100 kebaikan dari mana? Jebol tuh barang kamu. Gak apa-apa, mau jebol apa? Saya mau. Istighfar, kamu bisa istighfar kamu? Saya bisa istighfar. Sholat tidak kamu? Saya sholat. Ya tapi kamu gila. Enak aja kamu didoktrin-doktrin kayak saya gitu. Saya marah, saya gak Kebaikan-kebaikan dari apa? Orang nikah aja enggak apa enggak, itu namanya kumpul kebo. Sinting kamu. Kok Anda bilang saya sinting? Ya sinting kamu. Ya Anda yang sinting lah. Orang nikah aja enggak apa, kebaikan-kebaikan dari. Maaf, jebuk kamu nanti hamil apa tuh, kelahiran curut tuh kamu bayinya. Mau curut mau apa, yang penting saya merasakan kenikmatan bersama keberkahan kayak Kanjeng Nabi. Aduh, gila kamu lama-lama. Kamu kok lama-lama menghina saya ya? Ya masa kamu kok lama-lama? Males, saya males karena kamu semuanya keluarin orang gila semuanya. Saya tuh tekuk tuh sama si Habib. Jaga ya mulut kamu ya. Jaga-jaga apa? Jangan mengira keluarga saya gila. Ya gila kamu semuanya. Kamu yang gila. Bapaknya gila, ibunya gila, anaknya sinting semuanya. Udah lah, jangan apa yang merasuki pada dirimu? Itu si Habib itu setan itu, dajjal itu. Gak boleh ngomong kayak gitu ya. Kanjeng Habib itu orangnya suci, orangnya mulia, banyak orang yang suci apa? Kising tuh yang ada. Ngarang aja kamu. Kok kamu kayak gitu sih mulutnya? Jaga mulut kamu ya. Ya kamu yang dijaga. Sadar tidak kamu? Saya sadar. Islam tidak ngajarkan seperti itu. Keberkahan-keberkahan. Keberkahannya sholat. 5 waktu minta sama Allah. Bukan diimprut malah dapat ganjaran. Aduh, udah jangan banyak alasan. Setiap saya imprut sama Kanjeng Habibi, saya selalu merasakan segala kebaikan dan keberkahannya. Muka saya menjadi tambah glowing. Banyak. Kayak bapak saya kan banyak bisnis mangga, tambah berkah melimpah kalau saya habis bersama Kanjeng Nabi. Bangkrut tuh sok lama-lama. Gila. Kok bangkrut sih? Ya bangkrut, kambing-kambing semua kata diambilin, ayam ya? Semua diambilin. Kata siapa? Mangga semua diambilin. Kata saya. Tuh kamu apem-apem diambilin, ibu kamu diambil, bubar semuanya tuh. Ya enggak apa-apa. Istighfar aja kamu, istighfar. Saya enggak mau istighfar. Tuh kan berarti kamu gila. Kamu yang gila. Lama-lama tak tempeleng sama saya. Kamu yang stres. Lama-lama tak tempeleng sama saya kamu. Mau tempeleng? Ya. Berarti kamu laki-laki banci kamu. Nah, ya kamu yang banci. Ya kamu yang banci. Kamu banci. Kamu berani sama perempuan. Gak kayak Kanjeng Habibi. Dia mah orangnya lemah lembut. Lemah lembut, lemah. Yang aneh ngising tuh. Kok ngising sih? Ya ngising lah kamu. Terus mau kamu apa? Jebol tuh silit kamu sama mau dia. Mau jebol mau apa? Kamu mau merasakan juga. Ayo sekarang saya layanin perutnya. Ayo sekarang. Gak kamu. Puh. Gila aja. Apa yang merasuki pada dirimu? Siapa kamu? Kamu macan? Kamu macan? Oh macan. Macan sudah ngising. Macan sudah ngising belum? Makan sudah makan. Macan makan belum? Kenapa macan? Nah, kenapa macan marah-marah sama saya? Hah? Apa yang merasuki pada dirimu? Bangun. Anda waras. Waras kamu. Waraslah. Kamu
masih gila. Oh, belum sadar-sadar. Kamu yang gila. Tak kenapa sih yang gila? Iya, karena kamu sudah menghina Kanjeng Habibie. Saya sih kasihan sama kamu. Kasihan? Kasihan sama anak kamu. Gak usah kasihan. Kasihan sama suami kamu. Gak usah. Harta semua hilang. Tidak akan hilang. Siri jebol tuh kamu. Biarin, karena ini sudah keinginan saya. Aduh, berkah gak dapat. Kamu babak belur kamu. Semuanya kamu, mendapat keberkahan. Kamu jangan mau dibodoh-bodohin seperti itu. Gak ada yang dibodoh-bodohin. Semua orang juga keturunan Nabi Adam. Ya, benar. Itu kenapa apa yang kamu dibangga-banggakan dari dia? Kill. Karena kita mendapat keberkahan. Keberkahan apa? Rizki yang melimpah. Keberkahan itu sholat yang benar. Minta sama Allah. Tidak usah. Lah. Ya. Bisa gak kamu istighfar? Istighfar? Ya. Ya, bisa. Ya istighfar aja, ngapain kamu kayak gitu? Gak usah. Sinting berarti kamu gila. Kamu yang sinting. Kamu yang gila. Aduh. Kamu berani sama saya? Ya, saya berani. Macam-macam sama saya. Aduh, ngising tuh, so. Bangun, ikutin saya, ikut sini. Duduk bawah, duduk. Madep sini, kakinya selonjorin. Bangun, bangun, duduk, dudukin kepalanya, lonjol kakinya, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut, tarik nafas, keluarin semua setan-setannya, muntahin, terus. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Sini, bangun, ikut saya. Duduk. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus. Keluarin ilmu-ilmu setannya, muntahin. Terus.
Terus. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh satunya. Kenapa anak saya ini? Tutup pintunya. Tutup. Saya mau ngobrol sini. Anda apa anak istri saya? Saya mau ngobrol sini. Santai aja, santai. Anda waras. Waras? Oh, waras. Gila mungkin Anda. Gila bagaimana? Gila. Anda kasihan gitu sama istri sama anak. Kasihan enggak kamu? Ya dia kan demi barokah saya, dengan anak saya, keluarga saya. Anda semua sudah gila, Anda didoktrin sama si Habibie, paham? Dokrin kamu tuh. Si Habibie itu setan. Setan-setan kamu itu saudaranya, ngatin saudara. Saya bukan saudaranya, saya kesini mau nempeleng dia. Kamu katanya lo adanya kanjeng. Bukan, saya bukan saudaranya, bukan apanya si Habibie. Saya datang kesini mau nempeleng dia. Oh, berani. Saya mau nyadarin Anda, mau nyadarin istrinya, mau nyadarin anaknya. Nyadarin dari bagaimana? Kamu sudah nempelin anak saya? Mau nyadarinnya dari bagaimana sih? Kasihan, Pak. Kasihan. Mau cari gara-gara. Aduh, saya kasihan sama Anda. Kasihan. Kasihan bagaimana? Kasihan, Pak. Bapak bisa istighfar? Bisa. Yang namanya keberkahan apa menurut Anda? Apakah keberkahan itu menghormatin orang terus diemprutin hartanya semua diambil dikuras ludes semua istri ditumpakin istri dan anak ditumpakin pahalanya? Pahala dari mana? Rumusnya dari mana? Buktinya kalau saya habis diemprutin bini saya, anak saya. Setan itu, bisikan setan itu, paham? Orang mangga saya lihat panennya bagus. Udah, apa anak kamu ini terjadi gara-gara ini? Anda lama-lama tak tempeleng sama saya. Wes, tempeleng-tempeleng bagaimana? Anda diajarin ilmu juga sama dia. Iyalah, semua saya dikasih sama dia. Pantesan. Ngelawan situ. Sok, mau tahu saya ilmunya kamu. Kamu tahu? Ya, sok. Udah ngain kamu? Ya, sok. Mau tahu dari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lari kamu.
Ampun tidak kamu? Ampun. Ampun. Saya dari awal sudah ngomong, kasihan sama kamu. Kasihan sama istri kamu, kasihan sama anak. Ampun. Saya kesini kasmat dan kasihan sama kamu. Ampun. Parah, paham? Ampun. Ampun. Makanya kamu harta hilang, kambing hilang, ayam semua hilang. Gara-gara si Habibi, waduk kamu. Bos. Muntahin semua ilmu manusia tanya. Terus keluarin. Terus. 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 Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Bisa kamu istighfar? Bisa, Tad. Coba istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sini, bangun. Duduk sini. Diam, jangan ngomong. Bangun. Selonjorin kakinya. Kamu kasihan ini. Anak kamu ini kasihan. Kasihan gak sama anak? Ya sudah, ini jebol tuh barang. Gak ada keberkahan-keberkahan dari mana. Dan turunan Nabi, Nabi Adam, semuanya orang tapi Nabi Adam. Nah, jangan mau dibodoh-bodohin kayak gitu. Jangan mau didoktrin-doktrin seperti itu. Semua orang di mata Allah itu sama. Yang membedakan orang itu di mata Allah itu ada tingkat ketakwaannya seseorang tersebut. Bukan karena dia ada gelar keturunan Nabi, Nabi Adam. Ya salam. Jangan kayak gitu. Dia mau ngoceh Tuhan Nabi Adam, mau Nabi Idris, mau Nabi Yunus. Gak ada urusan. Dia salah, ya salah. Jangan kau ikuti. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Rasul itu mengajarkan kita sholat. Berbuat kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan keberkahan ada ngemprutin anak-anak kamu diemprutin. Terus kamu yang diemprutin. Gila kamu. Saya tempeleng itu nanti si Habibinya. Nah, semua orang juga sama turunan Nabi Adam. Yang penting kamu sholat semuanya yang benar. Minta ampunan sama Allah. Gila kamu. Nah sudah. Semuanya sudah ketutupan angge-angge semuanya kamu. Semuanya pada istighfar. Terus. Kamu berapa kali kamu ditumbakin sama si Habibie kalau kesini? Oh, udah enggak kehitung. Oh, udah enggak kehitung. Kalau kesini berapa kali kamu ditumbuk sama si Habibie? Sampai pagi. Oh, sampai pagi. Ada 20 kali. Jebol tuh barang kamu. Terus kamunya juga ibunya sama kamu. Kamunya sama juga anaknya dipakai. Keberkahan dari mana kamu bobok belur itu barang? Ya salam. Kamu yang lagi enggak ngotak kamu. Namanya laki-laki. Kamunya gila kamu. Nah, stikfer kamunya sadar.
Si Habib itu setan itu. Oh, kasihan tuh masa depan anak kamu. Nyesel lah. Istighfar kamu. Kamu mau tahu sosok si Habib aslinya kamu? Mau tahu sosok aslinya si Habib? Pejamin matanya. Semua pejamin matanya. Pejamin matanya semua. Pejamin matanya. Neng kamu pejamin matanya. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tekan di perut, pejamin matanya. Nanti kalau kata saya dibuka, kamu buka apa yang lihat si sosok si Habibie Bahlul itu. Pejamin matanya. Buka matanya. Saya kejar itu si Habibie. Kurang ajar. Pacarnya di situ.